Bertemu kembali. Masyarakat masa kini semakin aktif menjana pendapatan melalui pelbagai platform di media sosial. Bagi penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin yang juga merupakan seorang usahawan, beliau tidak pernah berhenti menuntut dan berkongsi ilmu dalam menambah baik kandungan dalam platform media sosial. Jelas Siti ini termasuk memahami keupayaan media sosial dalam aspek pemasaran. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Karnival Pelajar Universiti Malaya Kampus Cyberjaya hari ini. Sebagai seorang yang dilantik dalam kepakaran industri, saya rasa pelajaran ini berterusan sampai bila-bila. Dan itulah yang diterapkan dalam Universiti Malaya College, yang mana semua orang boleh berjaya dalam kerjaya dan kehidupan mereka bergantung kepada masing-masing punya bakat, kemampuan dan juga credibility masing-masing. So alhamdulillah hari ini saya berkongsi lebih kepada bisnes, macam mana Simplicity terus dapat berkembang dan macam mana saya juga sebagai owner satu produk dan mengharungi cabaran dalam bisnes online juga, macam mana saya buat TikTok, apa tips tu yang boleh saya share dengan pelajar. So itu antara yang kita perbincangkan hari inilah. Beliau memberitahu kesedaran pengguna dalam teknologi semakin meningkat sehingga pembelian secara dalam talian menjadi satu perkara asas dalam kehidupan seharian. Siti dalam balik itu menitipkan pesanan kepada masyarakat terutamanya para peminatnya supaya memaksimumkan penggunaan media sosial ke arah yang betul. Kita kena sentiasa berhati-hati sebab dengan kemajuan AI itu dia boleh bagi impak yang negatif juga sekiranya kita menyalahgunakan. Especially sekarang ni pun orang boleh menggunakan wajah saya dalam promosi yang tidak baik, yang tidak bagus, kadang-kadang bukan daripada produk yang saya jual. Mereka tertipu tu sebab suara tu pun boleh AI dah sekarang. Kan? Dan dia scammer-scammer ni banyak yang meyakinkan mereka dengan apa kata membuat panggilan telefon menggunakan video-video saya. Jadi kalau mereka yang memang sentiasa follow saya, mereka tahu itu bukanlah video promosi produk tersebut, tetapi bagi mereka yang duduk di pendalaman mungkin tak pernah tengok pun saya punya live dan sebagainya, mereka terpengaruh dengan tawaran-tawaran penipuan yang dijalankan.